Enak pak, Bu? Rantau gua karena semal, Bu. Dia aku yang tanya. Dia Pak Bu. Manem dia 17 pun kuni lampu. Hari ini kita melihat ternyata jangankan untuk pertanian yang lain-lain. Pertanian yang seyogianya ini bisa dipanen di Arab, ternyata di Lebong bisa juga kita panen. Nah, tinggal masyarakat giatlah untuk memanfaatkan pekarangan kita, baik sayur, buah. Inilah salah satu contohnya di Masjid Agung kita Kabupaten Lebong. Hari ini terbukti bahwasannya buah kurma pun bisa berbuah di Kabupaten Lebong. Ini suatu berkah bagi kita. Hari ini kita buktikan sudah 7 tahun ini sudah kita panen satu tandan, dan itu masih ada 2 tandan yang masih siap panen lagi, dan masih ada yang mudanya juga, dan masih ada bunganya yang siap tumbuh menjadi buah. Itulah kelebihan Kabupaten Lebong. Tinggal masyarakatnya lagi, manfaatkanlah perkarangan kita untuk sayur, untuk buah, karena tanah kita ini tanah yang subur untuk kehidupan, untuk masa depan generasi kita berikutnya.